tertidur di mobil. Nah HP itu kayaknya jatuh. Saya mikirin antara di rumah di kantor atau di mobil. Di rumah cari gak ada. Mana di kantor gak ada yang tahu. Kayaknya di rumah, kayaknya di mobil sih. Ditelepon orang sekretarisnya di rumah. Gak ada kan, saya udah cari. Waduh, itu saya masih ngarep tuh 5 hari pertama saya ngarep. Gimana itu data di sana semua ya. Tapi sampai akhirnya tentu malam pun satu ya Allah tunjukin gimana gak ada gitu. Datanya, tapi udah dititip nomor hari kelima itu nomor saya pasrah ya Allah pasrah. Kalau itu bukan rezeki hamba lagi sudah gak apa-apa gitu. Udah tuh, hilang tuh. Dalam kondisi ini udah gak ngarep lagi balik. Hari ke-7 teman-teman, hari pas seminggu. Tiba-tiba istrinya chat, ya ada yang ada orang ke rumah balik ke HP, di sini statusnya. Yang mau nanya deh. Ya yang punya katanya kemarin supergrabnya setelah itu ada 3 orang apa penumpang di belakang katanya. Nah, di kontak itu soal sama supergrabnya ternyata ada yang ke bawah. Bahkan sih iseng ke bawah. Kan gak mungkin iseng gitu ya. Akhirnya disusul sama supergrabnya ke daerah Garut sana diambil lagi, udah dibalikin ya. Saya kasih lagi berapa ribu gitu buat supergrabnya. Apa argumennya? Bagi saya pasti kan itu gokil dah gitu. Gue pasti giliran ikhlas, rindu, pasrah, balik HP-nya. Pas giliran gue nyari, gak dapet. Seringkali kita sama Allah tuh mendikte bahwa, ya Allah saya pengen jodoh sama dia, sebut nama. Ya Allah saya pengen omset sekian, sebut angka. Bagi Allah bisa jadi, kamu tuh gak butuh, kamu butuhnya yang ini. Nah, gimana ya? Bisa dipahami ya, konsep rindu, pasrah, ikhlas itu. Karena kita gini, kenapa kita ini secara gak? Seberapa banyak di sini punya impian untuk di angka bisnisnya tuh tembus di atas 1 triliun ada gak? Tuh kan, bayangin ya. Yang mimpinya aja kagak mau, mimpinya aja kagak ada, kan? Apalagi kita punya aja, dikasih sama anak sama Allah gitu. Nah karena kita melihat, kok melihat kalau kisah si Rul itu kan Abdul Rahman bin Auf itu bahkan dalam kondisi rugi pun dia untung. Untuk ketika kan waktu resah malam-malam belum bisa tidur, tanya istrinya kenapa Abdul Rahman belum bisa tidur? Iya ini untungmu beli ini dapat untung banyak lagi, beli dapat untung banyak lagi. Bingung aja gimana pertanggung jawabannya ya. Apalagi dia dapat kabar dari Aisyah kan, Abdul Rahman akan masuk. Suka dalam kondisi melangkah di akhir gitu kan lama gitu kan siapa yang bisa Rasulullah gitu. Akhirnya apa yang terjadi adalah besok kita sedekahin lagi gitu. Besoknya datang langsung nyari tempat sekiranya ini kok bagus sih dibeli ya diborong udah dibagi-bagi itu kok bagus kehilangan dulu lagi ada orang dari daerah lain kan datang tuh datang ke situ nyari rumah busuk buat pengobatan ya jelas orang tuh orang yang punya kan namun sih saya beli enggak ambil aja enggak saya berkomit mau beli untung lagi. Bayangin dong, Abdul Rahman Wahab itu dalam kondisi jual rugi aja, untung kita gimana? Jual untung aja rugi.